Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Sarulmu. Nah, ini kita udah sampai di terminal Bung Rasih ya. Ini kita habis selesai melakukan trip bareng Jaya Utama Indo Naura teman-teman. Nah, ini gila, pengalaman pertama naik bis Bumel dari Semarang ke Surabaya via jalur utara atau Pantura, naik bis artisnya Jaya Utama Indo ini, Naura. Nah, ini karena tadi mepet banget ya, berangkatnya nggak sempat review, jadi review pas nyampe-nya aja. Bukan review sih, pembukaan pas udah nyampe. Oke, gimana keseruannya tadi naik Jaya Utama Indo Naura? Tonton terus video sampai selesai. Oke, cus! Ya oke, kita jam 9.10 berada di pinggir jalan Kali Gawe Semarang. Ini nungguin Naura teman-teman bareng Mas Manto sama Mas Anas. Harusnya sih Naura jalan tuh jam 7 ya dari sini, cuma karena ada apa namanya peraturan baru yang mengharuskan ke terminal Mangkang, jadi jamnya semrawut teman-teman. Ini nanti krunya Naura juga di WA juga belum balas, jadi kita nggak tahu ini Naura jalan jam berapa, dari Mangkang jam berapa, nyampe Terboyo jam berapa. Ini kita cuma bisa menunggu aja dan terus menunggu. Kita udah di sini selama 2 jam BTW, dari jam 7 sampai jam 9 demi bisa naik Naura loh. Ya nggak tahu lah, kita tunggu lah terus apa menyerah. Teman saya mundar mandir dari sana ke sini, cuma lihat arah dari sana ada bis yang lewat apa enggak, karena peraturan baru yang mengharuskan bis ke terminal Mangkang Suma itu jamnya di semrawut teman-teman. Jadi ya mungkin jalannya semau krunya ya, biar istirahatnya cukup. Ini krunya Naura juga di WA belum balas tadi, jadi kita harus berharap apa ini sama Naura. Mereka ini masih berada pada sesuatu yang nggak pasti, guys. Atas Indonesia yang dari Mangkang nih baru masuk loh. Ke atas kita
masih nunggu Naura yang kelasnya ATB, kelas tarik biasa. Nah ini Naura nih, yang ditungguin nih. Alhamdulillah. Ya ampun, tunggunya jalan lagi. Nyegat Naura dituakin. Ujung-ujungnya jalan lagi. Ya, akhirnya kita jalan sampai ke Tergoyo lagi. Oh, naik Naura. Ini kucing-kucingan ini, yang itu langsung berangkat, yang itu di wawancara di sub dulu, nggak jelas sumpah di terminal Tergoyo ini mah. Padahal ini tadi ini bisnya berangkat awal dari Mangkang loh, masa suruh balik ke Mangkang lagi. Jadi nih, setelah penantian lama akhirnya berangkat juga. Apa? Depan. Akhirnya naik juga. Nunggu berapa jam mas? Dari jam 6:30. Sekarang udah berapa? 9:30. 3 jam masir. Hebat dah sih lur. Iki lho sing gawe video wis lemes lur. Lemes lho. Lemes. Aduh, Semarang panas banget. Ngadepin calo di oper di sub tanah sini. Gila. Di WC. Iki kopi ini dua BC iki. Wih, Aprilia.
asem kok balik itu menjadi sampean. Soalnya ini biji orang kotor, orang mau makan. Cuma parkirnya itu kira cium. Dari jatuh
kita balik ke Kudus ini anda sih ya. Balik ke ngitar lah sih kono del. Boleh itu ngomong-ngomong.
Jangan kaget, main pasang lo bocok.
ini. Balapan butuh tenaga, bro. Aso guys, gila-gila tas. Okay. Waduh, aja lali di subscribe ya lor ya, bareng Mas Dwi. Ayo, yo, sos, jaminan sos. Ate. Thank you.
Solo sih setahu gue. Ini jalannya ke Kureiro. Kureiro jalan ini. Oh iya iya. Oh berarti mugae sama ngono kuwi ta. Heeh. Jalur Mama Muda itu. Jawa ini kalau tubuhnya, kalau ngantri ini, ini kali gue lho.
Tapi idule mulai ngene triplek kan nek tebus Bono Suroyo iki teh Bono kan ya gono mean gitu. Dan iki ngene arek segel ame. Arek kudu kok nunggu. Arek segel kok jumlah. Bulu. Lah, ya musuhan kan dia yo Bono tapi ra mau. Di penjara. Sopo? Ini balen satem kok. Ayo. Ini terakhir ku baca-baca tenang kok. Aura-aura kok. Ora salah sasaran ya. Ora rupane kok layo sopan. Layo sasaran iki kuwi layo sopan enak acara iki. Kajian tuh berarti. Aku bengi, aku pas orang melo gerbengi malah jagongi wong-wong tuwa ngono kuwi. Wong kanca bali. Pas ini yo ora wis nang jero penjara lho, ora lho. Aku apa-apa. Kayak aku gini tuh malah jarang lho 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 apa yang tadi tuh, pacar dewe gue dikisahkan dari kedelai uang lah ya kan ada 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 kedelai uang lah ya kan. Kalau masuk teh masuk partai tabrakan dulu. Tadi pertemuan parkir kemarin. Kita ajarin. Oke, finish di Terminal Bungur Rasih, parkiran bagian belakang, jam 18.20. Mantap, sensasi pertama kalinya Pak Bis Panturaan, jos pokoknya. Besok kita coba lagi kalau misal jamnya pas. Jamnya dia sendiri ya dari Terboyo pagi jam 7 itu katanya lebih rapat teman-teman. Besok kita coba lagi lah. Oke, sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Oke, sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus video lainnya. Terima kasih.